Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hdina wa waffiqna wal hadina siratal mustaqim. Wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikum li ummatin ajal. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-mayta thalathatu asya' ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fa yarji'u asnani ahluhu wa maluhu wa yabqa wahidun wa 'amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram al-muhtaram bin Syekh Ayanda Kiai Haji Abdul Muttalib, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kapuas, yang Allah hormati Ketua DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Akhina Ustaz Ibtahan Akhli, dan sekaligus Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kapuas, dalam hal ini Bapak Sumpah Tata Usaha Pak Haji Kemudian SGMA, para adik utama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kudrat dan iradahnya. Pada subuh ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga baru saja kita dapat menunaikan kewajiban kita, itu salat waktu subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau lugu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, ulun pertama mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia. Ini kebetulan karena jadwal di masjid guru kita di sini Masjid Nurul Iman. Ini ulun pada saya ada pasnya kan, karena jadwal di sini itu ada pas. Soalnya dilanggar aja kalian. Nah, sebelumnya ulun minta maaf, minta hadap, minta reda kepada guru apabila kurang sopan, kurang adab dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat umur, nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Memang kita diberikan oleh Allah kesehatan.
kesehatan jasmani, di antaranya mata masih bisa melihat, telinga bisa masih mendengar, kaki kita masih bisa melangkah, tangan kita masih bisa mengayun, mulut kita bisa bicara, bisa makan, bisa minum. Itu nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Namun nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Seandainya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, apa yang kita nikmati, apa yang kita rasakan, dihitung nikmat-nikmat Allah ini, air laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting kayu dijadikan fina, dan kertas-kertas, daun-daun pohon-pohon itu, daun-daun ini dijadikan kertas untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Jadi alhamdulillah, nikmat-nikmat Allah ini walaupun hanya rahmat diberikan Allah hanya satu di dunia ini luar biasa. Karena 99-nya adalah di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin jamaah subuh Masjid Nurul Iman rahimahumullah, ada tiga fase kehidupan yang akan ditempuh oleh manusia yang ada di hidup di dunia ini. Yang pertama adalah fase itulah kehidupan dunia. Nah sekarang kita berada di fase kehidupan dunia. Dunia, wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa hidup di dunia ini adalah sementara dan sebagai jurangkus sandiwaranya. Satu mat bandar. Cuma kalau ada orang yang berumur ratusan tahun ditakoni sidin, pian asal lawas dah hidup, kadangnya sidin. Karena tidak ada yang merasakan hidup ini merasa lawas. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masih ada umur. Umur karunia Allah, nikmat Allah, tentunya adalah nikmat umur itu adalah disyukuri itu dengan melaksanakan daripada amal-amal saleh atau amal-amal ibadah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik manusia dalam sabda Rasulullah yang panjang umurnya dan banyak amal ibadahnya. Orang umurnya panjang, sehat, beribadah pula. Wa syarrun nas man tala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu. Dan orang yang celaka itu kata Rasulullah, umurnya diberikan Allah umurnya panjang, tetapi dia banyak berbuat dosa, dia banyak berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang kita berada pasti kehidupan di dunia. Dunia semakin kita kejar, dia semakin lari. Namun yang paling dekat yang tidak perlu kita kejar adalah itu disebut dengan al-maut atau kematian. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah tempat untuk menanam kebaikan-kebaikan dan memetik nantinya hasilnya di negeri akhirat. Jadi apa saja yang dapat kita laksanakan, apa saja yang dapat kita perbuat di dunia ini, tentunya adalah apabila kita menanam kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh, nantinya kita akan memetik hasilnya. Bapak ibu hadirin wa hadirahimakumullah, memang dunia ini adalah memperdayakan. Banyak kita tergiur dengan kehidupan dunia. Duit, ada rumah, ada mobil, ada apa itu dikatakan dengan kebahagiaan dunia. Sering orang mengatakan mungkin orang yang punya serba mewah, serba lengkap, itu dikatakan bahwa dia di dunia itu adalah bahagia. Padahal belum tentu. Mungkin secara zahir dia kita merasakan mereka itu merasakan bahagia, tetapi bahagia yang hakikatnya ada nanti adalah di negeri akhirat.
dunia ini adalah jembatan untuk menanamkan nilai-nilai benih-benih kebaikan untuk menuju negeri akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi bekal nanti bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah fase alam barzah atau alam kubur. Fase yang kedua ini pasti ditemui oleh setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati atau al-maut. Walaupun kita bersimpan, walaupun kita jurang tuh bersembunyi di dalam batu yang besar, batu nanggalang bersimpan supaya malaikat Israil atau apa malaikat maut kada mencari kita dapat kada kawa kita. Kalau sudah itu takdirnya sudah sampai, maka kita tidak bisa bersembunyi. Baiza dia ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan kematian ini memang tiap-tiap manusia ada ajalnya. Apabila ajal itu sampai, tidak bisa diundur-undur kada kawa, dimaju-majukan kada kawa. Nah, itu pasti kita temui orang yang meninggal dunia, orang yang wafat itu tidak bisa jurang tuh dikehendaki itu kada kawa. Dimajukan kada kawa, diuntam mundur kada kawa. Dan sebab orang wafat atau orang meninggal dunia itu macam-macam. Ada sakit. Pasti ada sebab musababnya. Tetapi yang pasti ditemui itu, nah, walaupun kada garing sehat umur panjang, tetapi yang pasti ditemui itu adalah, yang pasti ditemui walaupun kada garing adalah masa tua. Nah, jadi kalau sudah usia habis artinya sampai 100 tahun, 200 tahun itu pasti menemukan dengan al-maut atau kematian. Itu sudah pasti. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam kitab Muhtarul Ahadits Nabawiyah dijelaskan, yatba'ul maita salasatu asya. Apabila orang itu sudah meninggal dunia, mayit itu sudah dimandikan, dikafani, kemudian sudah disolatkan, dan mayit itu akan diantar ke pemakaman atau diantar ke di kubur, baik itu alqah keluarga ataupun alqah kaum muslimin. Tiga kata Rasulullah SAW yang mengantarkan jenazah itu ke dalam kubur atau ke pemakaman. Yatba'ul mayta salasatu asya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah mengantarkan mayit itu adalah ahluhu, keluarga. Keluarga, sanak, famili, ayah, ibu, dan apa keluarga terdekat, kerabat, empat mengantarkan tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Kawan-kawan kita, empat mengantar ke kubur. Kemudian siapa lagi yang kedua? Adalah wa maluhu, harta, mungkin ada isi kendaraan, empat mengantar juga. Sepeda, empat mengantar juga. Karena naik sepeda, naik kendaraan, bahkan mobil juga, empat juga. Di antaranya ambulan. Empat mengantar ke pemakaman atau tempat kita, istilah orang mengatakan, peristirahatan terakhir. Keluarga, harta benda, kemudian yang ketiga yang bermengantar adalah wa'amalu, amal kita. Setelah mayit atau jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat atau lubang kubur, kemudian diiringi dengan pembacaan surah Yasin. Setelah itu
selesai pembacaan surah Yasin, kemudian kubur sudah tertutup yang mungkin sekitar lebarnya setengah meter, panjangnya mungkin 1 meter kurang lebih, dalamnya sekitar tengah 2 meter mungkin atau 2 meter. Masuklah jenazah mayit itu ke dalam tanah itu, kemudian setelah itu ditutupi dengan tanah dan dibacakan tartil. Setelah selesai, fayarja isnani, dua kata Rasulullah yang akan kembali. Sudah selesai pemakaman, sudah selesai penguburan diri kita atau keluarga kita atau sahabat kita, maka dua kata Rasulullah yang akan kembali atau balik. Yang pertama yang balik itulah ahluhu, keluarga. Mungkin kalau istri meninggal, suami balik juga. Kadada buah istilah sehidup semati itu kadada. Nah kalau misalnya laki meninggal, nam bini kira kadada nak berbuat, ya Allah. Sampai di situ aja sudah kita aja. Suami meninggal, istri kada mau ikut. Istri meninggal, suami juga tidak mau ikut. Nah itulah artinya kehidupannya sampai di situ. Tidak ada yang ikut, hanya sampai mengantar ke pemakaman atau alpah aja. Kemudian yang kembali yang kedua adalah wamaluhu, harta kita. Kalau sudah selesai pemakaman, sudah selesai pembaca talqin dan sebagainya, kembalilah yang dua itu, ahluhu, keluarga, anak, sahabat, kerabat, tetangga, kawan sejati, mungkin waktu hidup di dunia sering tak kumpul, sering bersama, asalnya sehidup, dan apa sudah suka luka ditempuh dalam kehidupan di dunia. Namun setelah kita wafat, kita meninggal, semua itu akan berakhir. Dan yang kedua yang akan kembali adalah harta. Kendaraan pulih ke rumah. Sepeda motor atau sepeda, mobil pulang. Ambulan kembali. Jangankan harta benda kita yang berharga yang tertinggal di kubur, kembali mereka kembali ke rumah. Ini wadah banyu Yasin gue. Wadah banyu Yasin itu adalah ada kambang itu. Nah, kemudian tikar habang, ada tajak linggis parang waktu menapuk, usah yang aja tak tinggal di bawah bulik juga. Jadi kedada yang tertinggal, tidak ada yang abadi. Keluarga, harta itu ditinggal. Wayabqa wahidun, yang tertinggal itu adalah wa amaluhu, adalah amal kita waktu hidup di dunia. Jadi kalau orang beramal, kalau yang berimpak misalnya satu dirham di dunia ini, anggaplah misalnya paling halus 1.000 rupiah, itu lebih baik waktu dia hidup di dunia itu satu dirham, lebih baik setelah dia wafat 100 dirham. Jadi kalau kita 1.000 waktu hidup dunia ini berimpak tambah sedekah, hidup kita 1.000, kita memberi atau bersedekah waktu hidup di dunia, setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia, ada 6 untuk arwah abahnya. Arwah diniatakan segalanya, misalnya 100.000, itu lebih baik yang 1.000 rupiah atau 1 dirham yang waktu kita hidup di dunia, waktu kita beramal. Bapak ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah, kalau orang sudah di dalam kubur, mereka berkata, "Fayaqulla Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Meminta, mereka bermohon kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, artinya berikanlah waktu." "Fayaqulla Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Satu mat barang wahai Allah, sedikit waktu barang Allah, berikan aku waktu untuk wasadaqah aku minas salihin, aku hanya bersadaqah, aku hanya berbuat amal-amal salih, aku berbuat kebaikan-kebaikan. Ujar Allah, sudah terlambat.
Waktu hidup di dunia ujar Allah ke malaikat, pada pernah berbuat kebaikan, tidak pernah beramal-amal saleh. Di dunia digunakan waktu kamu waktu hidup dunia hanya untuk apa? Jurang tong berpoya-poya aja. Tidak ada waktu diberikan untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kamu berbulik yang sudah meninggal dunia itu, mereka hendak berbulik hendak menambah daripada amal-amal saleh. Tetapi sudah terlambat. Nah, sehingga di dalam kubur itu, dalam daqaiqul akhbar, ujar kubur, ana baitul wahdah. Kubur itu setiap hari dan setiap riwayat mengatakan lima dikatakan dalam kubur. Ujar kubur, ana baitul wahdah, apa adalah rumah yang sendirian. Jadi di kubur itu tidak ada kawan, tidak ada teman. Sendirian, sempit, gelap. Siratu tasdiq yaqra'ul Qur'an, untuk mengawani orang yang di dalam kubur yang sempit, gelap, gulita itu adalah orang yang suka membaca Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca itu menjadi sahabat, dan kubur akan menjadi luas dan dalam. Karena waktu hidup di dunianya adalah mereka senang membaca Al-Qur'an Al-Karim. Makanya alhamdulillah paling kadang ya kan Allah salat ba'da maghrib atau salat subuh kita alhamdulillah tadi membaca surah Yasin, surah itu daripada Al-Qur'an, apalagi khusus ada amaliyah membaca Al-Qur'an. Paling kadang Al-Qur'an itu selalu kita baca. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, anna baitul zulmah, ujar kubur apa dari rumah yang gelap gulita. Panawiru bisadatil dair au qiyamul lail, supaya kubur itu bercahaya, kubur itu tidak gelap. Itu adalah dihiasi lampunya apa? Adalah orang yang sering qiyamul lail atau salat malam. Aminan laili fatahajjar bihi nafilatan asa ayyam asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi kalau qiyamul lail itu apabila dibiasakan 40 hari ijo orang barilah bisa diriwayat, memang kalau yang 40 hari kalau sudah terbiasa insyaallah berikut-berikutnya tidak akan susah untuk meninggalkan. Asa nyaman, asa kada nyaman apabila tak tinggal. Karena 40 manusia diciptakan 40 hari. Nah, dari air, dari darah, kemudian 40 hari segumpal daging sampai 3 bulan atau 3 kali 40. Insyaallah semua itu kalau sudah terlalui susah, kebiasaan itu ditinggalkan kada nyaman. Sama kisah guru-guru kita ngono. Ujar Sidin, ada satu riwayat orang yang sering salat berjamaah itu kata nyaman kada salat berjamaah. Sampai satu riwayat cepat dalam satu cerita tetang ketinggian sampai yang ni berjamaah membawa cucu ke sana kemari supaya bila inya di tengah jalan kada ada tempat masjid atau musala, apabila ada tempat kawa disinggahi, kawa sembahyang jadi imamnya, ada makmumnya, jadi kebiasaan salat berjamaah kada nyaman kada dilaksanakan. Man qama jam'ati fi man ba barasa salat subuh berjamaah qama laila kullah, barasa salat subuh berjamaah seolah-olah dia beribadah semalaman. An sala jam'ati fi subhi mama laylat kulla, sama dia melaksanakan salat subuh beramal ibadah sama laman. Untuk benar yang lah, kalau salat isya nisbun lahir, kalau salat subuh laylat kulla, artinya salat subuh sama laman, kalau salat isya setengah malam, jadi sama dia beribadah tengah dua malam. Kalau siang ada sempat beramal ibadah, mungkin juhur, asar, maghrib dan sebagainya. Yang paling kada kalau sedikit tu paling subuh barang berjamaah.
Nah, minyak awal memang setiap salat waktu itu ada dianjurkan. Karena salat berjamaah itu adalah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian ujar kubur, ana baitut turab, aku adalah rumah yang tidak ada perhiasannya. Memang di kubur enggak ada perhiasan. Tapi yang menjadi daripada perhiasan itu adalah amal-amal saleh waktu kita hidup di dunia. Kemudian ana baitul aqrab, dan di dalam kubur itu ujar kubur, aku ada rumah yang penuh dengan ular dan kala. Ada ular, cuma kita enggak melihat, enggak tahu. Nah, itu di wadama kita disuruh untuk memperbanyak ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ujar kubur yang kelima, ana baitus su'al munkarul nakir, aku adalah rumah yang tempat pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di kubur itu kadakala kita jurang tumbuh dusta, karena ada satu kisah Abu Nawas nih. Abu Nawas meninggal dunia, biar Abu Nawas bila aku mati, ibu ya, aku dikapani kain kapan kalambu nang lawas saja, jangan kain nahnyar. Karena ujar Abu Nawas supaya malaikat maut menanya lagi. Karena apa? Abu Nawas memprediksi atau memperkirakan supaya malaikat maut atau malaikat munkar dan nakir kada menanya di kubur. Kita bungkus entah kapan kalambu nang lawas, kain nang lawas. Angkat kawari dustai pula. Karena lawas ketahuan ya, orang meninggal dunia tetap ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Fasiru biqauli la ilaha illallah, supaya nyaman dalam pertanyaan malaikat munkar dan nakir kau menjawab marrabuka wa man nabiyuka wa man dinuka wa man imamuka wa man qiblatuka. Fa asiru biqauli la ilaha illallah, disuruh memperbanyak, dianjurkan membanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirin rahimakumullah, itu kubur gelap gulita sendirian tidak ada taman, yang menemani adalah amal-amal saleh kita waktu hidup di dunia. Nah, sehingga salat ini adalah merupakan kunci segala ibadah. Kewajiban kita di dunia, salat itu adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Karena dijelaskan man hafaza 'ala salati akramahullahu ta'ala bi khamsin ihsan. Barang siapa memelihara sembahyang, memelihara salat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 5 kemuliaan. Yarfa'illahu 'anhu dayaqan 'aish, Allah akan mengangkat kehidupannya dari kehidupan yang picik, artinya kehidupan yang serba sulit, kehidupan yang ngalih. Rezekinya asal ngalih, mana tetapi kalau orang itu memelihara salat, memelihara ibadah salat, maka akan diberikan Allah kemudahan. Artinya rezeki itu dimudahkan saja, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena buai Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam salat itu ada terkandung doa, memang semuanya itu doa. Kita baca Fatihah aja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ujar Allah, menyahut Allah mah, menyahut daripada apa yang dikatakan hambanya dalam salat. Ujar Allah, aku dipuji oleh hambaku. Ar-Rahmanirrahim, Allah menyahut. Ujar Allah, aku disanjung oleh hambaku. Maliki yaumiddin, aku ujar Allah diagungkan oleh hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam salat, di dalam ibadah salat, ujar Allah, aku berdialog kepada hambaku. Yang jadi tempat kita berdialog, ujar Allah, hambaku meminta dengan aku. Sehingga
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ujar Allah, setiap permohonan hamba-Ku apa saja yang dia minta, maka Allah akan mengabulkan dari permintaan hamba-Nya. Jadi kalau dalam salat, justru salat itu adalah ibadah. Karena orang yang memelihara salat, yarfa'illahu darajatal 'ais wa ajabal qabri, tadi di antaranya adalah melepaskan daripada siksa kubur yang serba gelap, serba sendirian. Nah, ini adalah juga salat menghindari daripada siksa azab kubur tersebut. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah yarfa'ullahu anhu daqal 'aish wa ad. Kemudian yang kedua dilepaskan daripada siksa kubur. Nah, ini kuburnya karena menyangkut daripada kematian. Karena kematian ini, nah misalnya kada kawa di dustai pian minjam aja bendera, nah bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un, minjam bendera dipasang misalnya di rumah orang, di halaman orang, sarik orang. Jadi kada kawa sembarangan menajak bendera itu kan. Tapi kalau bendera merah putih atau bendera apa saja kada apa-apa. Tapi kalau bendera bertuliskan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kada bisa sembarang dipasang. Kemudian yang kedua, yang tihlah kitab hubiyam ini, orang yang memelihara sembahyang, dia akan menerima dari catatan amal kehidupannya waktu dia hidup ini dari tangan sebelah kanan. Karena Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, memang ada satu riwayat nantinya bahwa orang yang menerima catatan amal waktu hidup di dunia ada yang dari sebelah kanan, itu tanda orang yang selamat. Kemudian ada yang sebelah kiri, ada yang dari belakang. Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam amal kebaikan kita itu kita lebih banyak timbangan kita dah daripada amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, yang murka siratil barqi, orang yang memelihara salat itu adalah dia akan menyeberang di tepian siratal mustaqim seperti kilat cepat sebelum kaki melangkah. Sudah ada melangkah, saat mau melangkah sudah ada yang murka siratil barqi seperti kilat cepat benar, artinya sudah berada di surga. Kemudian yadkhulunal jannata bighairi hisab, orang yang memelihara salat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian tadi yang pasti pertama pasti kehidupan dunia, yang kedua pasti di alam kubur, di alam barzakh, kemudian yang ketiga lah pasti adalah kehidupan akhirat. Jadi di akhirat itulah yang kekal abadi, dia akan memetik hasil amal ibadahnya waktu di hidup dunia. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Abah mama kita, datuk nenek kita, dan guru-guru kita bagi yang sudah hidup, masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Minta hadan, minta reda. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam billah taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim.
الزجاجة تخلع يقعد الزيت هذه Allah'a emanet olun.